Berikut adalah draw babak 16 besar India Open 2024. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar India Open akan berlangsung mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting akan melawan pemain Jepang, Kenta Nishimoto. Pertandingan Ginting merupakan match ke-8 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 3-6 untuk keunggulan Ginting. Jika Ginting berhasil mengalahkan Kenta Nishimoto, di babak selanjutnya, Ginting akan melawan pemenang antara Li Chuk Yiu atau Kun Lafut Fititsan. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemain Malaysia, Li Zijia. Pertandingan Jonathan merupakan match ke-7 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-4. Jika Jonathan berhasil mengalahkan Li Zijia, di babak selanjutnya, Jonathan akan melawan pemenang antara Takuma Obayashi atau Kodai Naraoka. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Singapura, Yeo Jiamin. Pertandingan Gregoria merupakan match pertama di Court 2 dan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 6-2 untuk keunggulan Gregoria. Jika Gregoria berhasil mengalahkan Yeo Jiamin, maka di babak selanjutnya, Gregoria akan melawan pemenang antara An Se-yong atau Bei Wen Zhang. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan ganda putra Denmark, Rasmus Kejaer, Frederik Sogat. Pertandingan Fajar Rian merupakan match ke-12 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Jika Fajar Rian berhasil mengalahkan ganda putra Denmark tersebut, maka di babak selanjutnya, Fajar Rian akan melawan pemenang antara Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, atau Kim Won Ho, Na Sung Seng. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Mengingat wakil Indonesia yang terdaftar di India Open memutuskan untuk mundur dari turnamen dengan level Super 750 ini. Beberapa pasangan unggulan yang masih berjuang di babak 16 besar India Open adalah Nami Matsuyama, Chiharu Sida, Zhang Suxian, Zheng Yu, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, Kim So-yong, Kong Hee-yong, dan Baek Hana, Lee So-hee. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan pasangan Chinese Taipei, Ye Hongwei, Li Chiasin. Pertandingan Rehan Lisa merupakan match ke-5 di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Ye Hongwei, Li Chiasin.